Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lama banget ya kita nggak ketemu. Saya Sur ini hari Lebaran yang kelima. Kelima ya, Nun ya? Iya. Kelima ya, tanggal 26 April 2023. Dan saya pengen ngajak kalian untuk bikin vlog lagi, jalan-jalan ke Banjar Negara Kota, melihat suasana arus mudik. Ini udah masuk arus mudik kayaknya ya. Jadi saya sama Ainun di belakang yang gang kamera, kita cuma berdoa aja. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di kesempatan hari ini bisa mengobati rasa rindu saya ke kalian semua yang berada dimanapun ya. Dan sebelum kita lanjut untuk menelusuri jalanan kota Banjarnegara, saya ucapkan dulu sama Ainun juga selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan semua kesalahan kita yang disengaja ataupun tidak bisa terhapuskan di hari ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk kalian selalu mendukung channel saya, Pungki saya, dengan cara subscribe, like, kemudian share, dan hitamkan lonceng notifikasinya. Lama nggak ngomong jadinya kesusahan ya. Oke teman-teman, kita langsung jalan aja ya Nun ya. Nanti yeah, kita bakal menuju ke pusat kota, ke alun-alun kota Banjarnegara, sekaligus nanti kita mau ngintip ke terminal induk Banjarnegara seperti apa arus mudiknya, apakah sudah ramai, apa masih macet, atau ya mudah-mudahan ini nggak hujan walaupun tadi udah turun hujan sesaat ya. Oke, ayo Nun, kita mulai ya, kita nyalakan mesinnya dulu. Oke, yuk jalan. Still mine.
induk Kota Banjarnegara. Tapi coba dilihat ke depan Mbak Inun, hujannya deras sekali dan kita kebetulan nggak ada payung ya. Kita mau keluar gimana nih teman-teman? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa memantau walau cuma dari luar ya. Kelihatannya sih arus mudik udah mulai ramai nih, karena parkiran itu udah sangat penuh dan di sebelah utara tempat saya berhenti ini penuh dengan kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda empat yang parkir mungkin pengunjung atau pengantar penumpang arus balik ya. Ya, tapi ngomongnya arus mudik ya Mbak Inun ya. Oke, teman-teman, karena hujan jadi niatnya saya itu mau ketemu sama pengurus otobis ataupun pengurus agen angkutan untuk arus balik lebaran ini, cuma sayangnya terkendala oleh hujan ya, karena kita jalan ke sana juga masih jauh. Jadi sementara kita cuma nongkrong di sini. Insya Allah besok kita bakal temui lagi, mudah-mudahan nggak hujan dan insya Allah tidak terlalu sore ya Mbak Indonesia. Besok mudah-mudahan pagi atau siang kita bisa datang ke terminal lagi. Oke teman-teman, kiranya enggak itu, tadi kita udah keliling di alun-alun Kota Banjarnegara yang ternyata juga tidak begitu ramai, mungkin karena hujan ya, jadi teman-teman lebih apa namanya, enjoy, atau kalau bahasa sekarang apa ya Mbak Inan? Kalau udah mager itu mager ya, sudah males gerak ya, jadi duduk manis di rumah dan menikmati berkumpul bersama keluarga. Tadi di alun-alun juga udah banyak pedagang juga di pinggiran jalan itu ya, cuma tidak terlalu macet juga. Ya, seperti itulah kondisi Kota Banjarnegara di lebaran hari yang kelima, tepatnya tanggal 26 April 2023. Dan ini sekitar jam berapa Pak Inon? Jam 5 sore ya? Ya jam 5 sore, lagi kita berangkat jam 4 kan? Jadi ya setiap sore alhamdulillah Banjarnegara diberi hujan, hujannya bisa keberkahan ya. Aduh, udah panjang lebar teman-teman. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga Mbak Inun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan yang kita perbuat baik yang disengaja ataupun tidak bisa terhapuskan di hari raya ini. Oke, mohon maaf. Selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, yang udah mulai masuk kerja juga ya, tanggal 26 itu udah mulai aktivitas kembali ya. Dan buat yang mau kembali ke tempat kerja di luar kota juga berhati-hatilah di perjalanan, selalu jaga kesehatan. Untuk yang tetap di rumah juga tetap selalu jaga kesehatan. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.